Boleh kami pinjam identitas sekaligus kurikulum vitae barangkali. Profesor Emeritus Dr. Fran Magnus Seno Serikat Jesuit ya, SJ. Benar? Mohon pakai. Betul. Betul. Tempat tanggal lahir Eckersdorf, Jerman, tanggal 26 Mei tahun 36. Betul. Agama Katolik, jenis kelamin laki-laki. Alamat rumah Jalan Johar Baru 6 A nomor 6 Jakarta Pusat. Betul. Agama Katolik, pekerjaan pastor. Betul. Betul ya. Dalam hal ini saudara akan menerangkan sebagai apa? Saya sebagai ahli etika barangkali. Mohon maaf, boleh dibuka maskernya? Supaya suaranya terdengar jelas. Baik. Ya. Saya mungkin sebagai ahli etika filsafat moral. Etika filsafat moral. Betul. Baik. Saudara kenal dengan terdakwa? Belum. Tidak ada hubungan kenal. Keluarga juga ya? Tidak kenal sama sekali. Dan tidak ada hubungan keluarga? Tidak. Oke. Selanjutnya saya periksa identitas saudara Lisa Marelli Japri. Ya. Betul ya? Tempat tanggal lahir Jakarta 10 November tahun 77. Betul. Alamat Jalan Villa Bintaro Indah, Sulawesi 8, Blok E 11, nomor 14, Tangerang. Betul. Agama Islam. Pekerjaan psikolog. Ya. Betul. Apa yang saudara hendak terangkan dalam hal ini, saudara ahli? Saya selaku psikolog klinis dewasa yang mendampingi Richard Eliezer selama ini. Saudara yang mendampingi Richard Eliezer selama pemeriksaan? Iya. Oke. Reza Indragiri Amril. Mohon maaf, sebentar. Saudara Lisa, saudara kenal dengan terdakwa? Sepanjang pelaksanaan asesmen dan pendampingan, iya. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Baik, silakan selanjutnya. Saudara Reza Indragiri Amril. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 Desember tahun 74. Betul yang mulia. Alamat Jalan Laksamana 3 nomor 7 Jakarta Timur. Agama Islam, pekerjaan dosen. Izin yang mulia, sebagaimana surat perintah yang saya bawa hari ini, kehadiran saya di ruang sidang hari ini, status saya adalah sebagai anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkim Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Kajian Pemasyarakatan Poltekkim. Betul yang mulia. Dari Departemen Kumham ya. Betul yang mulia.
Baik, saudara akan menerangkan? Saya menekuni bidang psikologi forensik ya, Mulia. Oh, psikologi forensik. Baik, selanjutnya mohon yang beragama muslim silahkan berdiri terlebih dahulu untuk diambil sumpahnya. Baik.